peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Lesmana Berfarm. Sebelumnya mari kita mengucapkan alhamdulillah dan sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan membahas manfaat pengkerodongan pada burung terucukan ya. Oke, di daerah saya kalau pagi sekarang cuacanya dingin ya. Karena masuk musim pancaroba ya, jadi banyak orang yang sakit juga ya, entah itu sakit demam, batuk ataupun pilek ya. Oke, langsung aja saya akan membahas manfaatnya kalau kita mengkerodong burung terucukan. Oke, langsung aja nih. Jadi yang pertama adalah manfaatnya yang jelas bisa meningkatkan kualitas tidur burung ya. Jadi yang pertama itu, jadi meningkatkan kualitas tidur burung ya. Pengkerodongan itu bisa dilakukan sebelum maghrib ya, atau pada waktu maghrib ya, sebelum kita berangkat ke masjid. Teman-teman bisa melakukan pengkerodongan burung, cantolin aja ya. Tentunya jangan ditaruh di tempat yang bercahaya atau jauh dari cahaya ya. Nah, tujuannya supaya si burung kualitas tidurnya baik, sehingga pada pagi hari itu burungnya rajin berkicau, teman-teman. Saya sertakan di deskripsi ya, ada ini ya, burung ini yang namanya Arjuna, ketika kerodongnya dibuka dia langsung berkicau ya, teman-teman. Tadi seperti di awal di intro itu juga ada, ketika burung ini dikerodong paginya langsung dibuka, itu biasanya langsung ropel ya. Ropelnya ini lama ya. Oke. Itu yang pertama, kalau tidurnya dia kualitasnya bagus ya, seperti halnya kita ya, kalau tidurnya kualitasnya bagus maka kita juga langsung fit pagi harinya. Demikian juga burung, dia akan rajin berkicau, khususnya kalau yang sudah ropel maka si burung ini akan ropel, teman-teman. Oke, kemudian manfaat yang kedua adalah burung itu terhindar dari serangga ya, entah itu walang sangit ataupun kepik ya. Nah, terutama buat teman-teman yang tempat tinggalnya yang dekat sawah ya, ataupun ya, yang dekat hutan pinggir rumahnya, biasanya walang sangit ataupun serangga yang hinggap mendekati cahaya, biasanya kalau sangkarnya ada di sekitar lampu ya, mungkin bisa aja hinggap dan burung ini akan memakannya ya. Kalau dimakan burung ya, biasanya burung tersebut keracunan dan bisa mati. Itu manfaat yang kedua. Selanjutnya, manfaat yang ketiga, tentu saja burungnya itu terhindar dari hawa dingin ya, apalagi pada waktu musim pancaroba ini. Ya, ini burung saya itu habis mabung ya. Ini habis mabung, jadi biasa kalau musim pancaroba pada mabung. Ini habis mabung, jadi bulunya belum pada rapi ya. Nah, dan ini juga belum dijemur, belum masuk penjemuran. Dan ini niatnya mau tak jemur, teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau di daerah teman-teman yang dingin ya, mungkin daerah pegunungan ya, bisa saja dikerodong pada sore hari sampai pagi dikeluarin untuk melakukan pengembunan. Selanjutnya yang kelima adalah bisa melakukan pemulihan pada burung atau pada waktu proses burung itu mabung ya. Jadi burung terucukan itu di tempat saya ada yang kalau sekarang dikerodong semua ya. Kalau dulu ada terucukan yang tidak dikerodong itu karena dari ombyokan, jadi nggak usah dikerodong. Nah, kalau yang udah dari rawatan lama, dari lelohon, kebanyakan burungnya saya kerodong semua ya, supaya burung kalau pagi hari itu lah udah langsung pada ropel, teman-teman, selain sahut-sahutan. Nah, khusus pada burung terucukan yang mabung ini sangat penting sekali, apalagi kalau burungnya ditaruh di dalam rumah. Kalau mabung itu kan bulunya pada rontok ya, pada rontok, baik bulu dada ataupun sayap ataupun ekor. Jadi supaya nggak berterbangan kemana-mana ya, sebaiknya dikerodong ya, supaya bulunya tidak terbang di arah rumah. Itu manfaatnya. Kemudian proses mabung juga terasanya lebih cepat, teman-teman, karena dia fokus, burungnya konsentrasi ya. Jadi meningkatkan konsentrasi burung, tidak banyak tingkah ya di dalam kerodong itu, dia fokus mabung ya. Jadi itu fokus mabung dan cepat mabungnya kalau di kerodong ya. Tapi kalau kalau burung yang dari
Ombyokan itu kadang nggak mengenal mabung, teman-teman. Ya, rontok rontok biasa, tapi nggak sebanyak rontok burung yang dari lolohan ya. Jadi bedanya itu. Proses ketika mabung, burung yang dari lolohan ya perlu banget dikerodong supaya bulunya tidak terbang kemana-mana dan juga pemulihan mabungnya lebih cepat, kayak gitu ya. Jadi seputar manfaat kerodong ya, yang jelas itu ya ada 5 ya. Oh ya, tambahan lagi, kerodong kalau misalnya teman-teman buat lomba ataupun apa ya, yang jelas dikerodong ya supaya burungnya tidak stres dalam perjalanan ya. Selanjutnya manfaat yang lain itu adalah terhindar dari ancaman predator. Kadangkala kalau ada kucing yang di dekat sangkar itu burung sudah ada yang tipikalnya langsung ketakutan juga ada. Tapi kalau burung dikerodong maka burung itu dia tidak stres ya. Walaupun di dekatnya itu ada kucing lah, di bawah sangkar ada kucing dia aman, dia tidak gelabakan. Jadi gitu ya, ada 7 berarti saya tadi menyebutkan untuk manfaat kerodong. Teman-teman jika ada tambahan silakan disampaikan di komentar. Jangan lupa sholawat, dan jangan lupa utamanya adalah sholat 5 waktu bagi teman-teman yang muslim. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.